Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya berkesempatan untuk dolan di salah satu tetangga saya yang juga teman saya. Ini katanya mau menjual sapi betina super jos. Tadi saya sempat lihat untuk sapinya sendiri. Kemudian posisi lagi bunting. Belum tahu bunting berapa bulan, tapi yang pasti kemarin sudah dicek. Kita langsung saja masuk teman-teman. Ada dua ekor ternyata. Jumbo-jumbo ini Pak Sandi. Yang mau dijual yang sebelah mana? Yang ini. Sapi simental dan ada malbornya sedikit atau warna putihnya di bagian atas. Bunting berapa bulan ini? 3 bulan. Bunting 3 bulan. Kemarin sudah dicek deh. Sudah. Berarti sudah ada suratnya juga ya? Sudah. Mantap teman-teman. Jos gandos. Kalau sapinya pernah beranak berapa kali Mas Andi? 1 kali. Baru 1 kali beranak. Kemudian ini hamil yang kedua ya? Iya. Mantap jiwa teman-teman. Dan termasuk jumbo ukurannya. Kemudian yang ini juga lagi bunting. Iya. Tapi yang mau dijual yang sebelah sini aja ya? Ini kenapa dijual Mas Andi? Buat katanya modal nikah nih. Ya, mudah-mudahan nanti acara pernikahan sampai hari H diberi kelancaran. Amin. Dan dijadikan nanti keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nih mantap teman-teman sapinya, dan ini lagi makan rumput lokal. Kalau pakannya sendiri hanya menggunakan jerami sama rumput lokal ini. Ya. Tanpa bahan tanpa konsentrat sih. Yeah. Atau ampas tahu. Tapi bodinya termasuk jos gandos teman-teman. Bisa teman-teman amati. Dan bisa diamati juga di bagian kaki, baik yang depan maupun yang belakang. Teracaknya yang belakang juga termasuk jos. Seperti itu, mantap. Kalau sapinya poal berapa ini Sandi? Apa? Poal berapa ini kira-kira? Oh, gak tahu. Mungkin di kisaran 2 pasang gitu ya. Yeah. Tapi belum kelihatan teman-teman. Kalau dulu pelihara dari pedetan? Pedetan. Pedetan dari pasar mana? Ambarawa. Ambarawa. Kemudian sudah dipelihara berapa tahun atau berapa? 3 tahun. 3 tahun. Mungkin dulu belinya di kisaran umur 5 bulanan ya berarti? 5 bulan. Kalau pedetan. Belinya di umur 5 bulan, pelihara 3 tahun. Berarti umur sudah 3 tahun, lebih 5 bulan. Kemudian sekarang lagi bunting yang kedua kalinya teman-teman. Kalau anak yang pertama jantan? Jantan. Laku harga berapa dulu? Untuk anaknya sendiri. 12,5. 12,5. Sekitar umur berapa ya? Umur 4 bulan. 4 bulan, 12,5. Sekitar berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? 1 tahun. 1 tahun. Just berarti anaknya juga super teman-teman. Dan jantan. Kalau yang ini, yang sebelah sini umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Beranak sudah 2 kali. 2 kali. Dan sekarang juga posisi lagi bunting. Lagi bunting. Josnya. Jadi kita fokus yang sebelah sini karena memang yang mau dijual yang sebelah sini. Dan nanti barangkali ada teman-teman yang tertarik, nanti bisa calling-calling langsung Mas Andi. Nanti saya cantumkan nomornya di video ini. Atau ini kurang lebih seperti ini untuk sapinya. Jos. Monggo barangkali nanti ada teman-teman yang tertarik. Untuk bagian tanduk seperti ini bisa teman-teman amati. Jos. Kita coba lihat dari bagian belakang, tapi agak coba kita amati teman-teman. Belum bisa mengamati dari belakang. Termasuk lebar kalau dilihat dari bagian atas. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Mantap jiwa. Ini langsung di IB pertama langsung jadi atau bagaimana Mas Andi? Yang ini. Langsung jadi. Langsung jadi.
Terus teman-teman. Dan dia di bagian atas sudah termasuk lebar. Mantap. Teracaknya masih jos, bisa teman-teman lihat seperti itu. Terutama yang belakang istimewa. Bagiannya depan juga mantap. Meskipun kurang terlihat jelas karena memang agak gelap. Jos teman-teman. Kalau tingginya sekitar berapa senti ini Mas Andi? Kirang. Agak sulit sih, soalnya lebih tinggian yang sebelah sini dibandingkan dengan sapinya sendiri. Sapinya termasuk jumbo. Oh iya, ditawarkan harga berapa Mas Andi? Tinggal disebutkan aja enggak apa-apa. 30. Masih bisa nego sih. Masih. 30 masih bisa nego. Monggo barangkali nanti ada teman-teman yang tertarik atau berminat bisa calling-calling langsung Mas Andi. Dan rencana ini digunakan untuk modal nikah. Alhamdulillah sudah punya modal untuk nikah aja. Dan ini jenengan tok yang apa ngarit atau sama bapak ini? Sama bapak. Dan memang dari dulu pelihara dua ekor ini atau? Iya, dua ekor. Jelasin teman-teman. Rata-rata tiap tahun pasti beranak berarti? Pasti. Kemudian yang ini dulu anaknya laku harga berapa Mas Andi? Sama, 12,5. 12,5 atau jualnya sama atau duluan yang mana ini? Sama. Sama. Ini agak antik teman-teman. Di bagian bahunya ini lebar sekali. Ini kalau apa? Posisi sapinya kurang gemuk, biasanya agak aneh. Tapi kalau ini kan posisi sapi memang cukup gemuk, cukup berisi, jadi kelihatan seperti ini. Kalau dulunya seperti ini atau biasa? Biasa. Sama yang sebelah sini. Sama yang dulunya biasa, kemudian setelah melahirkan yang kedua, jadi seperti ini. Nanti di bagian bahu yang depan ini agak melebar. Ini kenapa pilih yang ini yang dijual Mas Andi, bukan yang sebelah sini? Karena ini buntingnya udah tua. Oh ini bunting berapa bulan ya sebelah 8 sini? 8 bulan. Oh, 8 bulan berarti setelah sekitar 1 bulan lagi sudah melahirkan nih. Jos gandos teman-teman. Kalau dari kaki-kaki memang bagusan yang sebelah sana, lebih besar yang sebelah sini. Kemudian teracak juga mantepan yang ini. Ini bisa teman-teman amati. Sapinya juga makannya bagus. Dari tadi makan terus. Meskipun posisi perut sudah lumayan besar. Jos. Kurang lebih seperti itu. Monggo barangkali nanti ada teman-teman atau juragan yang tertarik untuk meminang sapi milik Mas Andi, bisa datang langsung atau nanti bisa calling-calling lewat WA. Dan mohon maaf tidak bisa memperlihatkan dari bagian belakang. Tapi kalau diamati dari bagian atas, kayaknya juga lebar teman-teman. Atau kita coba lihat. Lewat sini gak apa Mas Andi? Iya gak apa. Itu di bagian belakang, termasuk lumayan berisi. Untuk ukuran sapi betina. Terus. Ini kalau menuju dengan perkiraan bobot berapa Mas Andi? Yang sebelah sini. Kirang tahu. Jumbo ini teman-teman. Mantap. Mungkin cukup sekian dulu. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan matur suwun Mas Andi untuk waktunya. Ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.